Hai guys, ini persiapan kita hari ini menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, menu kita hari ini tuh ada ikan bakar, ayam bakar, dan juga kambing guling. Nah, ini Om Epan yang spesial untuk bakar ikan. Lanjut ya, jangan di skip-skip ya video aku. Nah, ini ikan bakarnya udah mau matang. Nah, ikan bakarnya udah matang, jadi kita taruh di depan. Nah, ini ayam bakar. Bakarnya banyak. Ini ada ayam goreng buat soto. Karena kan kita orang Banjar, biasanya khasnya makan soto Banjar. Ini ada daun kates dan juga daun singkong. Kaina. Ini motong lontong. Ketupat maksudnya. Nah, ini persiapan kita. Kosinya udah kita siapin semua. Kita tinggal nunggu tamu aja datang. Nah, kita hari ini tuh jadi kita bersilaturahmi antara keluarga. Jadi kita kumpul-kumpul keluarga, terus menyambut Raya Idul Adha. Nah, ini udah pada ngumpul semua. Jadi kita mau baca doa dulu ya. Keluarga udah pada datang semua, jadi kita udah ngumpul semua. Nah, sekarang kita lagi baca doa, jadi kita tunggu dulu ya. Habis ini waktunya kita akan makan besar. Ada apa aja tadi acaranya? Ada tadi ada kayak pengenalan keluarga gitu, karena kan juga banyak tuh yang belum tahu keluarganya tuh ini keluarganya siapa, jadi makanya dikasih tahu gitu. Makanan makanannya apa aja tadi terus ini ada nasi kamin biryani, itu ada kambing guling juga. Ayo kita ke belakang, ikutin kita ke belakang terus ya, bersama ini aku hari ini bersama Kak Karo si ya guys. Kak Karonya ketinggalan. Ini ada Aisyah, Deca, Rapi. Nah, kita ke belakang lagi. Nah, ini ada Om Hari. Jadi kita hari ini tuh kumpul-kumpul keluarga, nih keluarga besarnya semuanya pada datang. Siapa namanya kau sih?
acaranya itu keluarga pada kumpul semua. Nah itu dua lagi pada nyanyi semua. Yuk kita ikutin. Nah ini ada apa nih? Oh Om Iwan lupa. Nah ini makan besarnya kita mau lihat. Ini kambing gulingnya yang udah dipotong-potong, kita oseng-oseng. Nah ini ada nasi biryani. Nah ini namanya nasi biryani. Nasi biryani. Ini gulai. Nah, ini gulai. Ini ada krecek. Krecek. Sama apa tuh? Gak tahu. Nah ini apa tuh namanya? Lodeh. Lodeh tempe. Nah ini tuh yang aku bilang, kita hari ini makan kambing guling. Nah itu tuh ada kecapnya. Oh ini ada acar nenas buat penetralnya setelah kita makan kambing gulingnya, itu ada minyak buat ngoseng. Nah ini ada Ibu Nunung. Malu-malu Bu. Ibu Nunung. Kita oseng dulu ya. Nah, itu proses pembuatan kambing gulingnya. Setelah dipotong-potong, dioseng lagi. Kita mau coba dulu ya gimana rasanya. Ini ada Mbak Erni. Kita mau coba dulu ya gimana rasanya kambing gulingnya. Nah, makannya sama nasi biryani. Hai guys, aku makan dulu ya. Nah sambil menikmati makanan, kita menikmati hiburan. Hiburan dari keluarga besar. Nah ini ada Ibu Nung lagi bernyanyi. Inilah artis kita yang lagi nyanyi. Ini anak-anak lagi pada main. Om Tami.